Freeman itu adalah Allah. Bacaan kitab kita pada hari ini adalah daripada kitab Yohanes bab yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Freeman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Freeman. Freeman itu bersama-sama dengan Allah, dan Freeman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang akan menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Freeman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih kurnia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian yang tentang dia dan berseru. Katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika itu, ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapaknya, dialah yang mengatakannya. Begitulah firman Tuhan yang kita telah baca pada pagi ini. Refleksi daripada firman Tuhan ini adalah banyak orang yang mengaku membaca firman di dalam kehidupannya, tetapi pada akhirnya menjadi bosan dan tidak mengalami kedalaman dengan firman itu sendiri. Mengapa? Karena banyak dari mereka hanya membaca firman Tuhan sebagai pengetahuan, atau mungkin sahaja membaca tetapi tidak meneliti firman itu lebih dalam. Padahal di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah Freeman. Freeman itu bersama-sama dengan Allah, dan Freeman itu adalah Allah. Ketika hari ini kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya kita bertemu dengan Allah itu sendiri. Dia yang sudah ada dari semula. Hal ini juga membuktikan bahwa Yesus sudah ada dari mulanya. Apa alasannya? Freeman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah Freeman yang menjadi manusia, bahkan ia memberi dirinya untuk kita, berdapat dahsyatnya Tuhan yang kita sembah.
Ketika kita membaca firman, seharusnya di saat yang sama kita menemukan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Karena firman adalah firman itu sendiri, dan semua dimulai dari sikap hati kita terhadap firman itu sendiri. Rindukah saudara bertemu dengan Tuhan melalui pembacaan firman setiap hari? Bacalah dan renungkanlah Yohanes 1 ayat 1 sepanjang hari. Catatlah kebenaran apa yang Tuhan bukakan. Bagikanlah kebenaran yang saudara dapat hari ini dari firman yang Tuhan sediakan. Terima kasih, sekian saja. Di dalam nama Yesus, saudara semua diberkati. Amin.